Yang pertama, takut yang Allah tanamkan pada jiwa secara fitrah, itu ketakutan yang wajar. Ketakutan yang wajar sifatnya. Wajar itu ada di tengah. Ya, wa kadhalika ja'alnakum ummata wasata. Quran surah ke-2 ayat 143. Demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ya. Jadi saya ingin menunjuk kata wasatanya di sini. Ya, walaupun ini menunjuk kepada sikap, saya ingin tunjukkan pertengahannya. Jadi tengah-tengah ini maksudnya adalah hal yang wajar. Ya takut gelisah seperti tadi yang saya contohkan gelisah kalau tiba-tiba anak pulang terlambat ya gelisah ketika awan pekat mendung itu itu gelisah yang wajar ini bisa kita tarik ke kanan bisa kita tarik ke kiri kalau yang standar yang wajar yang biasa ini kita naikkan levelnya untuk mendekat kepada Allah dengan berlatih, berzikir, belajar, tidak harus meninggalkan aktivitas harian. Karena kerabat-kerabat, sahabat-sahabat Nabi pun yang pebisnis, yang politisi, kan? Oh, yang diplomat, yang birokrat itu banyak. Tapi mereka malamnya masih sempat tahajud. Yang kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi adabi, Adab Hamadatil Quran itu sampai khatam Al-Qur'an, Uthman bin Affan, Tabim Ad-Dari, ya dan sebagainya. Banyak sekali pejabat-pejabat bahkan di militer Nabi punya 38 sahabat yang panglima dari ribu itu, mereka ketakwaannya tinggi, zikirnya tinggi. Nah, mereka naikkan levelnya dari yang wajar menjadi tinggi, sehingga harapannya dengan itu semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketakutannya bukan ketakutan biasa lagi, bukan standar, tapi naik di atas itu, cuma sifatnya positif. Sifat takut positif ini adalah sifat takut yang mengantarkan dia selalu berada dalam perlindungan Allah. Jadi, kalau misalnya dia mau bicara, dia tata dulu nih. Pembicaranya Allah ridha enggak. Kalau bicara nyakitin orang lain enggak sih. Lawan bicara kita tersinggung tidak? Kalau bercanda pun dia cari kata-kata yang tidak berlebihan. Nah itu itu adalah penjagaan. Jadi yang keluarnya itu outputnya selalu yang baik. Ya, tapi jiwanya terkontrol dalam keadaan tenang. Itu yang positif. Kalau negatif dari yang wajar tadi yang tengah-tengah itu terbawanya apa yang disebut dengan sekarang dengan anxiety itu kegelisahan yang tidak wajar. Sedikit-sedikit gelisah, sedikit-sedikit penasaran. Sehingga yang keluar dari situ apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar. Ya, pikiran-pikiran yang tidak wajar. Sehingga memberikan bahkan beban kepada pikiran, bukan ketenangan. Karena normalnya kalau dia menjadi khasyah yang positif atau khauf yang netral, itu pikiran nggak terbebani. Masih biasa. Tinggal dia berikhtiar mengatasi itu. Tapi kalau sedikit-sedikit dia mendapatkan kegelisahan yang memberikan beban kepada pikiran, itu was-was dari setan Yaitu was-was. Ah, dan setan memberikan ketergesa-gesaan. Inna malah ajalah, tuh kata nabi, ketergesa-gesaan itu dari setan ya, untuk bersikap dan sebagainya. Maka, bagaimana keluar dari situ mendekat kepada pilihan-pilihan zikir? -pilihan Ya, yang pertama adalah membangun kekuatan keyakinan dengan Allah. Berlindung kata Nabi kepada Allah dari godaan setan. Anda bisa mengatakan satu di antara doa yang Anda bacakan, "Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa bika Rabbi Jadi kalau sedang hadir kegelisahan-kegelisahan, apa yang orang kenal dengan anxiety misalnya ya, kegelisahan yang tidak wajar yang tadi saya sampaikan ke aspek ke sebelah kiri, maka segera permohon kepada Allah berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepada dari kehadiran setan yang memberikan was-was dan kegelisahan yang tak wajar kan? Atau Anda bisa katakan auzubillahi minasyaitonir Itu itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa isi dengan pilihan zikir yang tadi saya sampaikan, ya, bisa dengan Al-Qur'an. Berwudu, buka mushaf, menghadap kiblat, baca Qur'an. Itu untuk melatih. Ya, sehingga lekat dengan Qur'an, lekat dengan Qur'an, lekat dengan Qur'an. Minimal Anda berusaha untuk membaca, membaca dan membaca. Ya, ada lagi misalnya, ada yang dilakukan dengan salat, ya ambil wudhu, sholat dua rakaat, ya sholatnya sholat wudhu misalnya bisa setelah wudhu sholat atau sesuai dengan waktunya, ya atau hal tertentu yang anda bisa inginkan boleh, ya anda kemudian sholat di situ minta ketenangan kepada Allah boleh, ya. Ada lagi misalnya anda cukup mengatakan zikir-zikir yang agung, la ilaha illa anta subhanaka minal zalimin, ya atau saya ajarkan doa ini untuk menenangkan hati, ini doanya tersambung secara makthorat, ya. Allahumma ati nafsi takwaan وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ anta أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا Ini doa yang sering saya biasakan baca. Minta ketenangan, ya, ketenteraman. Ya. Saya ulangi ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada jiwaku pengendalian dalam taqwa. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ Dan bersihkanlah ia dari segala gangguan dan kotoran karena engkaulah yang maha untuk melakukannya anta wa maulaha engkau pemilik dan pengendalinya saya ulang ya Allahumma ati nafsi takwaha wa anta khairu man anta wa maulaha itu doa asalnya kalau dihadapkan pada situasi yang besar yang berpotensi melahirkan kegelisahan jadi bukan muncul dari kita tiba-tiba tapi hal yang besar yang akan kita hadapi. Menghadap seseorang, menghadap ini dan berpotensi kita agak khawatir atau takut. Maka baca doanya Nabi Musa. ya Yang di surat Toha itu. Rabbi syrahli sadri wa amri min lisani yafqahu Nah itu, itu diantaranya. Sedangkan yang kedua, bagaimana menanamkan rasa takut kepada anak. Anak itu bening, jernih dan hanya mendapatkan pantulan dari lingkungan sekitarnya. Itu yang kata Nabi kullu mauludin yuladu Setiap yang lahir itu berada dalam fitrahnya. Jadi anak itu baik, bersih, bening, Jadi kan? Nah, kemudian juga cenderung kepada kebaikan. Tapi fa'abawahu lingkungan sekitaran, yuhawidani, awi nasirani, awi memberikan pengaruh kepada dia. Nah, maka hal terbaik kata Al-Qur'an, ya Al-Qur'an dulu menjadikan anak itu dekat dengan Allah, takut kepada Allah yang positif tadi itu bentuk lingkungan di keluarga yang baik. Orang tuanya dulu praktekan. Ya. Yeah sholat berjamaah sama-sama ayah jadi imam ibu ada di situ anak melihat mencontoh ngaji Quran ngaji dulu bareng-bareng jadi kalau orang tuanya minta tapi orang tuanya nggak pernah ngaji anak akan melihat itu yang dimaksudkan jadi lingkungan ditata soleh dulu itu spirit Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 35 sampai 37 jadi Imran dengan Hannah itu diberi contoh oleh Allah lewat Imran dan Hannah jadi bukan Nabi bukan Rasul supaya kita nggak ngeles ya ini kan Nabi ini kan Rasul Allah kasih yang bukan Nabi bukan Rasul ya Imran dengan Hannah kompak menyiapkan diri bahkan dari sejak mengandung Hannah. Ya, cuma kadar Allah nanti Imran meninggal kan. Imran meninggal duluan, ya Hannah melahirkan Maryam. Tapi amanahnya dijaga. Begitu kemudian Maryam, Maria lahir, apa yang terjadi? yang terjadi indahnya adalah disiapkan seperti amanah sebelumnya. Dipilih guru yang baik Nabi Zakaria, ditempatkan di tempat yang baik mihrab, kemudian dirawat di sekitaran dengan cara yang terbaik. Apa yang terjadi? Jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin <tuh> hasanin wa ambatahan batan Selanjutnya ketika orang tua benar-benar berikhtiar seperti tadi yang disampaikan, harta berikan yang halal, doa minta kepada Allah ayat 36 yang berdoa, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan harta yang halal, bangun lingkungan yang kondusif, cari guru yang baik, biarkan selanjutnya kata Allah, saya yang menjaga anak itu berada dalam penjagaan yang terbaik. Itu spiritnya dan prakteknya ada di Quran surah 31, Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Wallahu taala alam bissaw.